anggaplah kita berbual-bual. Okey. Sedih. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pelajar-pelajar kesayangan madam. Penggantilah batch kiriman Tuhan yang madam harap-harapkan ya. So part 3. Okey, dalam kod PAD240 sepatutnya Oktober 2021 hingga Februari 2022. Okey. Selepas sebenarnya madam tak ajar kod ni tapi jangan risau. Madam masih lagi berbisa. Okey, tak adalah maksudnya tak ajar sebab kurang ni. Tapi Sam ni Medan just mulalah. Okay. So kalau kita tengok kat sini beberapa contohlah ni Mahatma Gandhi pun ada kata political power ni, kuasa politik ni bermaksud kebolehan untuk kita menyeimbangkan kehidupan negara ni melalui perwakilan kita. So nampak kat sini wakil rakyat tu sangat penting. Nampak kat sini wakil rakyat tu lah yang akan mencorakkan negara. Okay. So bertemu kita semula dalam PAD 240. Terima kasih Meda ucapkan okay, kepada kamu semua sebab sentiasa terbaik. Kita support program kampus. Okay, kita support semua program-program kampus. And then Arisni dan beberapa Nelly semua ha top 10. Okay, dapat goal. Okay, dan ada juga yang okay video kamu semua eh. Alhamdulillah, madam sebenarnya salah seorang daripada juri tapi madam tak dapat kamu punya semua video. Yang madam dapat yang lain lah. So madam pun orang kata berasa banggalah sebab kita memenangi yang paling tinggi penyertaan dan dalam masa yang sama kita pun ada juga dalam 10 tu kita ada 3 orang yang tertinggi. So ianya sangat membanggakan lah. Alright. So, untuk PAD 240, madam akan mengajar kamu lecture dan Miss Azlin akan mengajar kamu tutorial. So, dalam lecture macam biasalah madam akan ajar. Kamu boleh tanya, boleh sampuk, okay. Dan madam sangat suka sebenarnya kalau student aktif bertanya. Ia menyebabkan, ya sebenarnya kita suka itu panggil active listener. Okay, so maknanya dengar sambil tanya-tanya tu sebenarnya akan menyebabkan kita lebih, orang kata, halah. Tidak kalau kita dengar sesuatu kita mengantuk. Okey, suka untuk madam ingatkan bahawa kamu semua perlu ada macam mencontih-conting lah sikit masa madam ajar ni sebab apa bila kita menulis tu at least kita akan apa kita akan orang kata tak hilang fokus, kita akan tulis sangat membantu eh. Okey, untuk chapter yang pertama kita akan belajar tentang kerajaan, okay, government. Madam percaya dalam PAD 120 kita telah sentuh pasal kerajaan, okay, dalam chapter 3 elements of the state dan salah satunya adalah kerajaan. Okey, PAD 1 kalau kita ni pelajar AM 110 takkanlah kita tak belajar pasal government. Okey, so kita akan belajarlah pasal government. Okay, so dalam PAD 240 lebih mendalam lagi kita akan belajar. Okay, introduction. Government and politics is one of the components in political science. Okay, government and politics adalah satu komponen dalam sains politik. Okay, government and politics is a subject that analyzes in detail the forms of government, political parties, pressure group, judiciary body, legislative body, executive body, voters and election. Okay, government and politics adalah satu subjek yang menganalisa dengan detailnya bentuk-bentuk kerajaan, parti-parti politik, pressure groups. Okay, selain daripada yang kita tahu pasal kerajaan, parti politik, satu perkara yang kurang kita dapat pendedahan lah, dia wujud tapi kita tak dapat pendedahan, iaitu pressure groups. Pressure group ni macam NGO, dia suka buat macam orang kata perhimpunan, tunjuk perasaan, tapi dia tidak mahu pun bertanding dalam politik. Dia cuma nak memperbetulkan, dia menyuarakan. Nah, ini sebenarnya salah satu juga elemen dalam kerajaan yang santai kita tak perasan lah. Yang seterusnya judiciary body, badan kehakiman, legislative body, okay, badan kehakiman, okay, badan pembuat undang-undang, iaitu seperti Malaysia, iaitu parlimen, and then executive body, iaitu Perdana Menteri dan Menteri Kabinet. Madam percaya kita semua aware dengan perubahan kabinet. Okey, dari masa ke semasa, itu adalah politik, itu adalah orang kata hal ehwal negara. Okey, voters, pengundi dan juga pilihan raya. So ini adalah sebenda yang sedikit sebanyak yang akan kamu pelajari. Okey. Okay. Definitions of government. Apa maksud kerajaan?
Okay. AC Kapoor, okay, memberi definisi kerajaan sebagai having a purpose for which people live together cannot be realized unless they are properly organized and accept certain rules of conduct. Okay. Government, orang kata, Allah dia ada tujuan dia. Okay. So, tujuan kerajaan ni nak susun kita, nak membuatkan kita ikut pada peraturan. Kenapa kita ikut peraturan adalah kerana okay. Bila kita ikut peraturan adalah kerana supaya negara kita harmoni. So of course bila duduk ramai-ramai mesti ada satu. So peraturan diperlukan. So kerajaan dia akan buat undang-undang, dia akan memastikan kita ni hidup bersama-sama sambil mematuhi undang-undang. Okay. Kerajaan juga adalah bermaksud satu agensi yang di-create okay, to enforce such rules of conduct. Okay. Untuk dibina untuk orang kata create okay buat untuk itulah macam mana cakap tadi dia macam satu peraturan kamu kena ikut dan dia kena memastikan obedience among the society okay apa yang diajar okay oleh masyarakat okay ketaatan maknanya orang kata masyarakat tu kena taat dengan undang-undang tu. Allah bising ni kurang kat dalam rumah media ke? Kita bersabar. Okay, saudara datang. Okay. Define government. Okay, CA leads pula, they define government as a body exclusively exercise legitimate use of force in making regulation enforcing them within a given territorial area. Okay. Suka untuk madam ingatkan definisi kerajaan yang kedua iaitu sebagai satu body yang secara eksklusifnya dia sah untuk menjalani ataupun menggunakan kekerasan ataupun membuat mana, macam ialah siapa yang mana hukum gantung, penjarakan, itu semua benda kekerasan lah. Hanya kerajaan je boleh. Dan dia akan laksanakan ini di dalam kawasan dia. Okay. Austin Rani pula berkata, a body of people that make and enforce law in society. Okay, satu badan rakyat yang membuat okay, dan melaksanakan undang-undang dalam masyarakat. Okay, itu adalah apa kerajaan. Okey, banyak maksud kerajaan tapi ianya bukan satu orang tapi di satu badan yang boleh buat undang-undang, yang boleh laksanakan undang-undang. Itu yang kamu kena faham. Okey. A body of people, beberapa orang yang membuat dan melaksanakan undang-undang. Masih lagi yang sama. And then Latin and Greek pula ada daripada Latin and Greek dia kata bukan Latin and Greek ni daripada bahasa. Nah, government ni maksud untuk menunjukkan, untuk memberi panduan, untuk mengarahkan. Nah, sebab tu kerajaan kerjanya mengarahkan. Okay, sebab dia ada. Memang itu tujuan dia. And then the responsibility of government. Okay, apakah tanggungjawab sesebuah kerajaan adalah untuk mentadbir masyarakat dalam sesebuah negara. Hobbes pula adalah, Hobbes pula mengatakan, hidup masyarakat ini akan menjadi kucar kacir, complete disorder without a definite body to administer them. Kamu bayangkan jika tidak ada kerajaan dalam negara kita yang menjaga. Macam kita walaupun berlaku tampuk pemerintah tapi kita masih lagi ada macam orang kata badan tu ada. Tapi cuba kamu tengok negara yang dalam kancah peperangan sampai tak tahulah kerajaan pun kat mana. So negara akan menjadi kucar kacir. So kamu nampak tak peranan kerajaan? Okay. Sebab kamu tengok Aristotle mengatakan government. Okay. Kerajaan itu will ensure that life of the society is systematic and harmony. Okay. Kerajaan ni akan memastikan kehidupan masyarakat ni adalah systematic dan juga harmoni. Okay, so madam harap orang kata kamu semua faham lah. Faham tak apa tu kerajaan kelas? Dekat muka madam. Faham tak apa tu kerajaan? Kelas? Ada faham, madam. Sebab satu badan, faham, dia nak jaga kita. Dalam dia nak jaga kita, dia kena adakan undang-undang. Dia kena memastikan kita taat pada undang-undang. Barulah negara itu tidak huru-hara. Okay. So, form and system of government. Okay, so kita tengok kerajaan. Banyak bentuk kerajaan yang kita pelajari. Banyak bentuk kerajaan. Negara kita sendiri adalah negara demokrasi. Okay, so di dalam PAD 240, Medan nak bawa kamu untuk ingat, apa untuk imbas kembali perkataan-perkataan ini. Medan rasa ada yang kamu pernah dengar. Okay, monarki, pernah dengar ke tak pernah dengar? No. Apa maksud monarki kelas? Raja sebagai ketua negara. Majlis ataupun ketua negara.
Apa negara? Ini Republik. Pernah dengar tak Republik? Presiden. Ah, Dengar. presiden. Okay, presidential and parliamentary system pun kita pernah dengar. And then federal and unitary. Okay, kita pergi pada satu persatu bentuk-bentuk kerajaan. Kerajaan memang ada dalam setiap negara, tetapi badan kerajaan ataupun orang kata bentuk-bentuk kerajaan tu dia berbeza. Cuba kamu tengok kenapa kita ada Perdana Menteri dan kita ada juga Sultan. Tapi kalau kat Brunei ada Sultan sahaja. Tapi kalau dekat Indon ada Presiden sahaja. Tetapi kalau kat Singapura ada Presiden dan Perdana Menteri. So Madam akan bawa kamu untuk memahami setiap bentuk kerajaan yang kita akan belajar tu. Okay, monarki. Okay, monarki ni berasal daripada perkataan Greek. Okay, so daripada Greek ni dia banyak cipta pasal hal-hal sains politik ya. Okay, daripada perkataan Greek yang bermaksud monarkia, yang bermaksud single one or the rule of one. Okay, so maksudnya apa? Maksudnya satu. Pemerintahan tu satu. Maknanya yang di atas yang jadi pemerintah tu satu. Okay, so dalam monarki pula, kita tengok pula-pula ada dua perkara, dua jenis monarki, iaitu absolute monarki dan juga kita akan tengok nanti limited monarki. So kita tengok dulu absolute monarki. Absolute monarki ni kamu tulis, maksud dia raja berkuasa mutlak. Okay, raja yang kuasa dia sangat besar dan tidak ada sesiapa yang boleh mengatasi dia. Okay, so refer to the form of government where its political power is held by one supreme ruler. Okay, refer kepada satu bentuk kerajaan di mana political power, okay, kuasa politik dipegang oleh satu pemerintah sahaja. Okay, so maksudnya dia seorang je duduk kat atas tu. Okay, so apa maksud, apa kebaikannya ada satu je pemerintah kat atas? Yang pertamanya, decision on the nation's administration and welfare can be made and implemented immediately. Okay, segala decision dan juga pentadbiran dalam negara dan kebajikan akan dibuat dan dilaksanakan serta-merta. Contohnya, macam Sultan Brunei, dia nak laksanakan hudud, dia tak payah nak consult siapa-siapa. Dia buat saja. So, benda tu ataupun undang-undang akan dilaksanakan secara serta-merta. Okay, policies that can be implemented within a given period of time, usually in a long period of time. Okay, sebab dia sahaja. Okay, kamu kena faham monarki ataupun raja berkuasa mutlak ni. Okay, raja berkuasa mutlak ni dia tidak, Alicia Shafia, lama tak menyebut nama kamu lah, saya lepas sebutlah. Okay, polisi ni dia biasanya, kamu perasan tak kalau Perdana Menteri naik, ubah polisi. Perdana Menteri lain ubah polisi. Perasan tak? Perasan tak? Oh, ni jadi ni lain pula. Perasan tak? Jika kita kerap keluar jika kita kerap bertukar pemimpin. Perasan tak? Perasan. Perasan. Okey, kalau beraja ni dia susah nak tukar, sultan dia takkan bertukar. Okey. So dia tidak ada pilihan raya, sultan itulah yang akan sentiasa berada di tampuk pemimpinan. Dan kalau kamu tengok dia tidak akan bertukar. So polisi ni dia akan bertahan lebih lama. Lagi bagus sebab kalau benda sentiasa bertukar-tukar ni buat kita pening kepala lah. Okey. Okey. Sekejap, mana? Madam macam bunyi ada orang nak masuk tadi. Ada nak masuk ke? Ada pula. Okey. So, ruler has a lot of power and stable position. Dan pemimpin yang ni dia ada banyak kuasa dan position dia stabil. Cuba kamu tengok sendiri dalam negara kita lah, Perdana Menteri. Betul tak? Sekejap je dah bertukar. Positionnya tak stabil. Tapi kalau monarki, dia stabil. Okay, so itu yang bagusnya. Kita pun tak pening lah. Okay. Yang seterusnya, weaknesses. Ataupun orang panggil sebagai apa kelemahan sistem monarki ni. Okay, pertama, people do not have much freedom of speech. Okay, rakyat tidak ada orang kata kebebasan untuk bersuara. Sebab macam ni, dalam sistem monarki ni dia tidak berapa terima ataupun orang kata dia tidak terima, dia tak dengar, dia buat je. So pendapat rakyat ni tidak
tidak didapatkan lah untuk membuat apa-apa keputusan. So rakyat pun rasa macam tak ada orang nak dengar. Okay, so ini kelemahan dia lah. Yang kedua, it contradicts with the principle of sovereignty and democracy. So ianya bertentangan dengan prinsip kedaulatan dan juga demokrasi. Okay, so yelah, sebab demokrasi kan ada pilihan raya, rakyat berdaulat, rakyat boleh memilih, tapi dalam ni tak ada. Okey. Dan yang ketiga adalah tidak ada kawalan terhadap kuasa monark. Okey. Tidak ada kawalan kepada kuasa monark ni bermaksud raja sangat banyak kuasa, itu berkuasa mutlak dan tak ada orang boleh kawal. Kan? Dan ini sebenarnya mengelakkan ataupun orang kata akan menggalakkan kekejaman ataupun orang kata paksaan lah. Okay. Tapi memang tak cakap semua. Kalau raja tu baik macam Sultan Brunei, it's okay. Tapi ini adalah antara kelemahan, okay, sistem monarki. Okay, kalau kita tengok kat sini, ini adalah salah satu contohnya Arab Saudi lah, Saudi Arabia. Kita ada king and then dia juga ada crown prince, crown prince ataupun orang kata raja, inilah putera mahkota yang bakal menggantikan raja. Itulah. Alright. Okay, so sedikit banyak kita tengok kepada kerajaan Arab Saudi. Dia follow undang-undang dia adalah Quran lah. Dia betul-betul negara Islam. Dia ikut Quran ya. Perlembagaan dia macam Quran. Okay. Okay, dan dia rajanya berfungsi sebagai ketiga-tiga perkara itu, eksekutif, legislatif dan judiciary. Ketiga-tiga dia lah badan hakim, dia lah pembuat undang-undang dan dia jugalah yang akan memastikan undang-undang tu dilaksanakan. Okey, tetapi dari segi pentadbiran tidaklah raja seorang. Okay, banyak lagi dia daripada keluarga diraja, persetujuan keluarga diraja, ulama-ulama, okey, syekh, ketua-ketua puak ni, tribal syekh. Syekh ni kat sana masuk ketua lah, tribal tu puak, okay. And then leaders, religious leaders. Okay, so agama dia sangat kuat lah di Arab Saudi eh. Ketua-ketua agama. Ini yang akan mencorakkan pentadbiran negara di Arab Saudi. Okay. Okay, kita tengok kepada bentuk monarki yang kedua. Okay, bentuk monarki yang kedua adalah limited monarchy ataupun constitutional monarchy. Okay, dia refer kepada kuasa. Okay, nama pun limited, kuasa terhad, dan apa yang menerhadkan kuasa raja ni adalah constitutional ataupun perlembagaan. Okay, so perlembagaan menghadkan kuasa. Refer to the power, to the power to rule held by a ruler as the symbol of supremacy and sovereignty. Refer kepada kuasa untuk memerintah sebagai ruler dan dia ada simbol kepada supremacy and sovereignty. So maksudnya dia tidak memerintah tapi dia sebagai simbol kedaulatan dan ketinggian. Nah, macam negara kita. Kalau kamu macam mana nak fikir, macam kita. Kita sangat orang kata mengagung-agungkan, bukan mengagungkan, maknanya kita menyayangi dan mengagungkan kita punya yang di-Pertuan Agong. Nama pun agung. Tetapi dari segi kerja atau dari segi urus tadbir negara diserahkan kepada menteri. Power by monarchy is limited by the constitution. Okay, kuasa raja tu tadi diterhadkan oleh perlembagaan. Dan dia ketua negara. So kamu kena tengok kat sini. Monarch is head of state. Okay, tulis. And then monarch is head of state and then the prime minister is king, is the, bukan head of state, and then head of government is the prime minister. Okay, dan segala tugas-tugas dan apa-apa duty diletakkan dalam perlembagaan. Okay, monarch position as the head of the state. Okay, dia simbolik. Okay, tetapi administration adalah di carry oleh Perdana Menteri. Okay, so macam-macam katalah. So Perdana Menteri dipilih semasa pilihan raya dan dia mestilah leader kepada parti yang memerintah ataupun parti parti yang memerintah dan parti yang yang paling majoriti. Okay, kuasa yang dipilih oleh raja adalah seperti ketua agama. Okay, so macam ingat tak
sejarah British yang mengurangkan kuasa-kuasa raja. Ini dia. Okey. Dulu kita raja berkuasa mutlak, tapi dengan sebab kehadiran British, penjajahan British, raja kita dikurangkan kuasa, tetapi dia maintain sebagai jaga hal-hal agama dan adat istiadat. Okey, kalau kita belajar, kalau kita ingat lagi sejarah kita. Dan sebenarnya Perdana Menteri menasihati Yang di-Pertuan Agong. Okey. Alright. So faham tak? Faham ke kelas? Okay, so madam tak tukar pun lagi dengan tukar ni kan? Sebab terlalu sangat dalam masa berapa tahun ni bertukar. So, okay, patutnya yang ni adalah gambar Dato' Ismail Sabri lah. So, berapa lama dah Dato' Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri? Berapa lama dah? Haa, berapa lama dah? Kelas, ada ke tu? Kelas, ada ke? Tiga bulan. Kenapa, korang tidur ke? Ada. Korang, korang mengantuk ke mendengar suara madam yang merdu ni? Mana tidur ke? Okeylah, kita habiskan sikit lagi, boleh ke? Boleh. Ha, janganlah kata. Okey. Itulah okey. Ketua eksekutif adalah Perdana Menteri. Okey, apa bagusnya sistem yang macam kita ni? Perdana Menteri dia ada credibility dia sebagai leader dan orang kata okey tak apa sebab dia dipilih oleh orang, oleh rakyat melalui pilihan raya. So kat sini kita dapat lihatlah kebaikan dia adalah human rights dijaga dan kita ni rakyat ada opportunity to choose their own leader untuk menjaga ataupun untuk memilih, okay, ada peluang untuk bersuara, okay. So kita nampak kat sini kebaiknya sistem limited monarki ni adalah kuasa terjaga, dihormati dan this system can avoid misuse of power and cruelty, okay. Dan orang kata mengelakkanlah, okay, daripada kekejaman. Macam itulah contoh negara yang mengamalkan adalah Malaysia, Thailand and England. Okay, negara kita, England. Okay, British kan menjajah kita. So, kita mewarisi daripada England tu lah. British lah dan Thailand. Okay, kalau kamu tengok Thailand, sangat sayang pada raja dia. Ya. Raja Bumi Buang. Siapa tahu? Siapa tahu? Okay, so inilah ke bawah duli yang maha mulia, Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan ini adalah the head of government is the prime minister. It's no longer Tan Sri Muhyiddin Yassin. It is, he is Dr. Ismail Sabri. Okay. Okay, kita pergi kepada Republic System. Okay, madam hanya akan ajar malam ni sampai, sekejap borak korang lah sekejap. Korang okay ke? Korang okay ke? Okay, korang nak belajar sampai mana ni? Aiman? Nak belajar sampai mana ni? Siti Melur? Arisni? Nak belajar sampai mana ni agak-agaknya? Sempat ke Meda habiskan chapter satu? Malam ni. Tapi sebenarnya kalau ikut scheme of work, chapter satu terbaik pada dua minggu lah. Kan, kalau kita kita cover separuh hari ni, separuh minggu depan, okey. Main tengok korang macam penat je. Penat ke? Hari ni kelas berapa? Satu je pagi tadi, lepas tu petang kelas medium. Okay. Tak apalah, okey, okey. Okey, kita sambunglah sikit lagi eh. Atas medium lah, kita rak okay. Atas medium lah, kita rak okay je. Kemai Aiman. Kenapa Aiman tak mengeluarkan suara Aiman? Okay. Okay, Republic System of Government. Okay, Republic System of Government ni dia langsung tak ada monarki eh. Eh, nampak tak yang medium ni? Share ni? Nampak medium. Nampak. The head of the state is an elected president rather than a monarch. Okay, ketua negara tu bukan raja. Macam kita belajar tadi, ini lebih kepada presiden yang dipilih, okay. The sovereign power is widely vested in the people either directly or through elected representative, okay. Kuasa kedaulatan, kuasa berdaulat ni diberikan kepada rakyat, okay. Dan kita rakyat dipilih, dia lebih republik ni, dia lebih kurang macam
Maksud dia yang lebih kurang sama maknya adalah demokrasi lah juga sebenarnya. Ya. The people as a body or even a part of people possess the sovereign power. Okay. Rakyat adalah sebagai satu badan or even a part of people possess the sovereign power. Okay. Maknanya orang kata berdaulat lah. Okay. The republic system and the democratic system are used interchangeably. Okay. Sistem republik dan sistem demokrasi ni biasanya orang benda yang sama. Itu maksud dia. Terms tu diguna pakai secara orang kata ni lah. Okay. Diguna pakai secara bertukar-tukar. Maknanya ha, benda yang sama lah. Okay. So tapi penekanannya adalah republik sistem ni benda yang kamu yang perlu ingat adalah dianya kuasa tak bagi kepada macam-macam monark tadi. Dia kuasa memang pada rakyat. Tak naiklah seseorang tu di dalam republik sistem melainkan ianya dipilih oleh rakyat. Contohnya macam Singapore. Singapore adalah parliamentary republic. Ah, memang ada pilihan raya. Okey, ada juga negara yang ada pilihan raya. Tetapi ada satu je parti bertanding. So, pilihan raya apakah itu? Kan? Alright. Okay, Parliament of Singapore. Okay, ini adalah Parliament of Singapore. Okay, so inilah macam kita jugalah. Okay, President of Singapore. Tapi dia ada President. Singapore's head of state elected by people serve term of 6 years, 6 tahun. Ya. Okay, jika eksekutif dengan legislatif, ingat tak korang fusion of power? Ingat ke tak ingat? Ingat ke tak ingat? Yang maknanya eksekutif dengan legislatif adalah orang yang sama. Kita akan panggil dia sebagai kerajaan berparlimen. Macam kita parlimen, why? Sebab Perdana Menteri kita juga adalah wakil rakyat ataupun MP. Okay, dalam badan pembuat undang-undang. Okay, sekejap mana pergi lagi pada parliamentary system. Okay, sistem berparlimen. Okay, parliamentary government clearly separate between the power, role and responsibility of the head of the state and head of the government. Okay, sistem berparlimen separate kuasa, role dan tanggungjawab antara head of state and head of the government. Kejap eh. Okay, so ayah Madam tak tahu dia di bilik. Madam terpaksa melarikan diri ke sana kemari kerana terlalu banyak pencemaran bunyi. Okay, sorry eh. Okay. Okay, head of state and head of the government, dia ada fungsi yang berbeza. Maknanya macam parlimen sistem ni macam kita, okay. Perdana Menteri dengan Agong YDPA tidak punya fungsi yang sama. Dia ada fungsi yang berbeza dan dia ada tugas masing-masing, okay. Head of State macam mana cakap adalah hanya, bukan hanya atau orang kata adalah simbol kedaulatan, okay. So dia memang berada di situ, okay. Dan dia mempunyai semua kuasa dan ke special rights seperti tertulis dalam perlembagaan dan undang-undang. However, in reality, he is not permitted to perform those power. Walau bagaimanapun, dia tidak di apa orang kata di inilah di dibenarkan untuk berbuat kuasa lah untuk melaksanakan. Maknanya walaupun kita kata dia ketua negara, tapi bukan dia yang mentadbir negara. Okay, he is the holder of the power. Okay, dia cuma pemegang kepada kuasa tu. Okay, berlainan juga pula dengan Perdana Menteri. Perdana Menteri punya 4 kuasa. Okay, yang kita boleh ceritalah. Okay, Perdana Menteri dia menerajui ataupun mengetuai parti majoriti dalam parlimen. Okay. The majority party means the party that won the general election and further forms the government to rule. Okay. Parti majoriti bermaksud parti yang memenangi pilihan raya dan seterusnya dia berhak. Okay. Ataupun parti itu berhak untuk membentuk kerajaan. Okay. So, Perdana Menteri jugalah ketua kepada badan pembuat undang-undang jugalah. Ha, so nampak tak kalau kamu dapat lihat orang yang berada dalam kabinet juga orang yang berada dalam parlimen. Okay. So Perdana Menteri adalah orang tengah di antara head of state, the cabinet, the legislative body and the country itself. Okay.
So he is the chief of the legislative divisions for the political party. Dia adalah badan, orang kata ketua, walaupun banyak parti yang berbeza tapi dia kena mengharmonikan, ataupun sebenarnya dia masa dia jadi Perdana Menteri tu dia tidak bolehlah macam pandang parti saja sebab dia kerajaan. Okay, suka media untuk ingatkan bahawa sometimes kita ni tersalah sebut. Contohnya Kerajaan Barisan Nasional, Kerajaan Pakatan Harapan. No, it's Kerajaan Malaysia. Okay, itu yang ramai media tengok pelajar-pelajar salah saja. Jadi bila kita buat macam tu, kita akan negara ni akan divide kepada kepartian. Okay, so ini adalah tanggungjawab untuk kita, untuk seseorang Perdana Menteri, untuk maintain peace and harmony environment among the political parties. Okay, situasi politik di Malaysia, kita sometimes terbawa-bawa parti ke, politik kepartian ni. Maksud madam ialah kita memang ada parti masing-masing, betul tak? Tetapi selepas pada pukul 12 malam dan dah umum result dalam masa 2 minggu, semua orang kata bendera parti sepatutnya diturunkan. Why? Sebab sebenarnya kerajaan kena move. Dia dah menang, dia boleh jadi, dia boleh bentuk kerajaan. Ini dia kena move ke hadapan supaya apa? Supaya dah tak payah fikirlah parti ni. Tapi apa yang terjadi adalah kita sentiasa berbalah kerana parti. Okay, so kita tak maju. Kita cakap pasal PH lah, kerajaan BN, PN lah, apa benda semua. No, it's Kerajaan Malaysia. Barulah kita rasa diri kita ni bersama-sama. Alright, okay, so madam nak kamu baiki terms tu. Okay, ciri-ciri sistem berparlimen, head of state versus head of government. Okay, head of state dia tidak memberi order. Okay, dia tidak mentadbir dan tidak bertanggungjawab untuk membuat apa-apa keputusan pasal pentadbiran, pasal vaksin ke, pasal apa ke tak. Itu Perdana Menteri. Okay, dan ini yang dijalankan oleh apa benda pentadbiran dan negara dijalankan oleh Perdana Menteri. So ini sangat-sangat important to have a clear existence of party that possess the majority seat. Okay, sangat-sangat penting. Okay, untuk orang kata memastikan yang ada parti yang majority. Okay, siapa yang perasan sometimes is siapa parti majority kita? Okay, yang mana dapat majoriti? Kadang tak cukup kan? Sebab kenapa penting kursi majoriti ni? Sebab kursi majoriti ni lah yang menentukan siapa yang, parti mana yang boleh membentuk kerajaan dan seterusnya menentukan polisi negara. Okay? So parti yang menang ni dia sangat-sangat bertanggungjawab bila dia dapat menubuhkan kerajaan, dia kena memastikan pentadbiran itu stabil. Okay? So macam sekarang lah, kadang-kadang kalau kita tengok politik di Malaysia pun kurang stabil. Okay? Alright, the administration, ministries and cabinet members can be dismissed from its membership by the parliament member through distrust votes towards government. Okay, menteri dan cabinet members boleh, okay, macam kita lah, macam boleh hilang daripada dia punya keahlian sebagai ahli parlimen jika ada undi tak percaya. Itu yang berlaku, betul tak? Undi tak percaya. Orang dah tak nak kita jadi Perdana Menteri. Orang dah tak nak kita lead mereka. So mereka boleh buat undi tak percaya. Bukanlah itu yang berlaku, tapi maksud madam, sebab Tan Sri Muhyiddin Yassin pun dia letak jawatan kan. Tapi ada tak kamu dengar banyak pasal undi tak percaya? Dan siapa yang tak faham apa itu undi tak percaya? Boleh madam boleh terangkan. Ada yang faham ke? Kalau faham tak apalah. Tak faham. Okeylah. Okey. Undi tak percaya ni macam madam. Madam jadi Perdana Menteri. Madam gembira kan buat tangan macam tu. So, di dalam tidak perlu tunggu pilihan raya untuk memastikan ataupun untuk membuatkan seseorang Perdana Menteri itu tidak lagi menjadi Perdana Menteri. Okay. Itu yang berlaku dalam Malaysia. Apabila satu-satu Perdana Menteri kita bertukar. Okey. Sebab ahli-ahli selok pula medium, okey, tadi nak minum air tapi tak minum air. Okey. Sebab apabila ahli Dewan Rakyat dia cakap dia nak buat usul undi tak percaya, bermaksud dia tidak percaya lagi kepada kepimpinan Perdana Menteri. Dan jika mereka buat vote tu, okey, bila mereka buat vote tu and then jadi tak percaya, ramai yang macam tak percaya lagi
Yes, Perdana Menteri boleh tu turun. Itu yang berlaku. Tapi dia orang tak buat lagi, undi tak percaya. Cuma Perdana Menteri macam Tun Mahathir pun letak jawatan, and then Tan Sri Muhyiddin pun letak jawatan. So mungkinlah bagi madam lah, daripada kita orang tak percaya, baik kita awal-awal letak jawatan. Betul tak? Dah dengar urut-urut orang nak ni kita. Betul tak? Kalau kamu, apa yang kamu buat? Adakah kamu akan tunggu undi tak percaya ataupun kamu letak jawatan? Kamu step down. Nah, that's that. Kalau kamu, kamu dengar ada urut-urut orang nak buat undi tak percaya. Dan benda tu legal eh. Ha, boleh. Apa kamu buat? Kalau kamu jadi ketua dan kamu dengar ramai orang macam biasalah, dan benda tu betul lah. Apa kamu akan buat? Macam orang nak buat undi tak percaya pada kamu. Apa kamu, adakah kamu akan letak jawatan macam Tun Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin Yassin, ataupun kamu buat je, buat tak tahu je, sampailah dia orang betul-betul buat undi tak percaya dan kamu turun kerana undi tak percaya. Which one is your option, class? Buat tak tahu je. Ya ke, nak muka tebal. Tapi itu itu ialah yang berlaku dalam senario politik. Okay. Sebab, dan semua benda ni adalah legal. Okay. Okay, fusion of power pula, macam yang kita pernah belajar dalam PAD 120, apabila legislature juga memegang portfolio dalam eksekutif. Itu yang berlaku macam kita lah. Okay, tak apa. Itu bukannya illegal, boleh. Dan sistem kita ni sama macam Britain, Jepun, Malaysia and India. Alright. Okay. Okay lah, last kali sebelum madam ni lah, tak ada dah lama sangat. Okay, lagipun kita dah sampai presidential sister. Ah, madam tadi cakap republic sampai presidential dah. Ah, tak apalah, madam kan rindu korang. Kita buatlah kelas lama-lama sikit. Okay. Okay, sistem berpresiden. Okay. They holds the principle of separate of power between legislative, judicial and executive body. Okay, sistem berpresiden ni dia betul-betul clear. Dia betul-betul separation of power. Dia bukan fusion of power macam kita. Executive, legislative dan judiciary memang tiga-tiganya dipegang atau diduduki oleh orang yang berlainan. Okay. So example of system berpresiden, okay, adalah macam US lah. Okay, Allah tak tukar lagi gambar ni Trump. Okay, benda kan ngajar saya lepas. Okay, so sebenarnya sekarang siapa presiden US? Siapa kelas? Joe Biden. Biden. Joe Biden. Biden. Okay. So sama, mereka tetap mengamalkan separation of power. Okay. Apakah ciri-ciri separation of power? Okay. Eksekutif atau eksekutif adalah presiden yang dipilih oleh rakyat melalui sistem pilihan raya. Head of government juga adalah head of the state, and both offices is held by the president. Okay. Ketua kerajaan adalah juga ketua negara, dan kedua-duanya adalah dipegang oleh presiden. Maknanya tak ada Perdana Menteri, tak ada presiden. Presiden je, dan presiden lah head of government, dan presiden juga lah head of the state. Presiden melantik heads of departments. Okay, kalau kita di Malaysia kita panggil ministry kan. Kat sana dia orang tak ada ministry, department. Department kat sana bukanlah jabatan, sebenarnya jabatan negara. Okay, dan responsible to the president, dan ini adalah menteri-menteri yang bertanggungjawab kepada presiden. The president cannot dissolve or coerce the assembly, dan presiden juga dia tidak boleh membubarkan parlimen. Sebab mereka ni berbeza, dia tak macam kita. Dia berbeza antara tiga badan ni. Dia release separation of power. Okay. The assembly is ultimately supreme over the other branches of government. Okay, badan ni adalah supreme, okay, tinggi, orang kata mengatasi badan-badan yang lain. Okay, presiden tu tinggi, okay. Presiden adalah real executive dan dia dibantu oleh secretary. Okay, kalau kita kat sini kita panggil menteri, dia orang kat sana secretary. Ini bukan setiausaha, dia secretary ni bukan setiausaha yang tulis-tulis nota pejabat, tak. Okay, ini adalah menteri sebenarnya kalau kat sini lah. So, dan kuasa mereka adalah berdasarkan kepada perlembagaan juga. Okay, US pun adalah sebuah negara yang kuat perlembagaan. Dan sistem adalah berdasarkan kepada prinsip separation of powers. Dan negara yang mengamalkan separation of powers adalah US
Philippines and Peru. Okay, so orang kata itulah. So perbezaan ni nanti kita boleh, dia selalu keluar juga soal, tapi dululah. Okay, selalu keluar soalan apa bezanya parlimen and presidential. So madam pun saja buat kosong supaya kamu boleh isi lah. Kan, tapi tak tahulah kalau kamu nak print-print lah. Okay, kalau kamu nak guna soft copy pun madam tidak ada masalah. Okay, mana ikut kesenangan kamu. Okay, so madam rasa kita belajar sampai tu semula. Madam percaya walaupun kita buat kelas selama 46 minit ni, 40 minit ni, madam percaya bendanya semua baru. Betul tak? Dia beza dengan 120. Bendanya mendalam. Betul? Betul, madam. Betul, madam. Okay, so madam dah bagi nota madam tu. Gunalah. Okay, nak print-print lah. Nak apa, nah, baca-bacalah soft copy. But suka untuk madam ingatkan kalau 120 tu dia agak ringkas, tapi 240 ni dia agak mendalam. Kita nak kupas isu-isu ataupun perbezaan ataupun dengan lebih mendalam lagi ciri-ciri kerajaan. Lepas ni kita akan belajar pasal eksekutif, legislatif, judiciary, political party. So tapi sebenarnya madam pernah ajar subjek ni, ianya sangat-sangat menyeronokkan. Okay, paling mendalam. Kita akan tahu banyak benda, tapi kamu biasalah, kita kena banyakkan membaca dan juga banyakkan apa? Ingatkan apa orang kata, istighfar, tak ada istighfar, maknanya halah, belajarlah. Okay, minatlah, minatlah. Bila kamu minat, insyaAllah benda-benda ni akan jadi ni, akan jadi halah, senanglah, mudah. So, boleh ke kalau kita stop kat sini kelas? Madam pun tak nak mengganggu hujung minggu. Kan? Boleh ke? Cuba on camera semua. Aku rasa semua dalam baju keluar dah. Okay. Baju keluar. Boleh ke on camera? Alia okay lagi. Aris ni memang dah. Aisyah, Nohamimi, Hasiah. Yang lain rana tu. Kan? Ashikin. Namolik belaka pakai tudung belaka. Okay lah. So, habislah kelas untuk kita. Madam harap madam tak menyusahkan korang, yeah? Tak apalah, kita buat kelas macam ni tak boleh lama sangat, takut ada yang kekangan internet, kekangan masa. Bersama keluarga, yeah? Kena bersama keluarga, kena hargai. Madam pun kata happy, tapi kan tadi madam sakit kepala korang. Tapi lepas mengajar korang, madam hilang sakit kepala. Madam kena mengajar, okay? Madam terlalu gembira lah. Okay, Meda harap korang sentiasa jadi baik sampai part 5. Boleh ke? Boleh, madam. Boleh, madam. Dah ambil kelas dah. Macam dapat, dah week 14 dah kita ni. Dan satu lagi Meda nak pesan pada kamu. Macam, belajar je. Kita okay. Kita jangan orang kata, belajar and then kita tak payah nak, stress-stress. Kita belajar je. Okay, ada rezeki, insyaAllah boleh masuk kampus. Minta doa sangat korang dapat rasa kampus life. Sedar-sedar. Alia janganlah menangis, Alia. Alia menangis ke? Tak adalah. Okay, so Minta harap okay, semua happy. Okay, pada yang tak boleh mengikuti, boleh ke channel YouTube Madam. YouTubers kita, alright? Okay, so ijalah buka kamera, kita nak print screen lah. Mereka suka buat print screen. Mereka akan buat status. Okay, jom kita. Siapa tu dengan telekong tu? Berimannya Aisyah Nur Hamimi. Aduh, mereka nampak pula. Okay, bagus. Mereka pun telekong kat tadi. Mereka fikir, aku kena make up ni. Okay lah. Okay, okay lah. Paling tak ada. Okay, wow, Diana semua. Okay. Okay semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita Khamis depan pula, insyaAllah. Okay, assalamualaikum. Thank you, madam. Okay, bye. Thank you, madam. Okay, bye-bye, Arisni. Thank you, madam. Thank you.